Selamat malam, semoga kabarnya baik-baik saja di malam hari ini. Di malam hari ini saya akan unboxing lagi sebuah paket yang barusan nyampe ke rumah. Ini merupakan dua buah sweater yang saya beli melalui Shopee. Ini sweaternya yang murah meriah dia. Harganya per piecesnya itu 60 ribuan. Saya mencoba beli dua, yang ini bisa dilihat yang warna abu misti dan warna denim. Ini bisa dilihat, ini dari Desiros Clothing Official yang ada di Kota Bandung. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan unboxing dulu paketnya. Nanti saya akan coba pakai gimana size-nya, karena saya di sini pilih size L. Nanti saya akan coba juga pakai dan lihat dari kainnya apakah dia bagus untuk kainnya, dan ribnya yang di tangannya itu karet-karetnya. Sini saya beli dua yang warna abu misti dan warna denim. Nah, seperti ini. Ini kalau dilihat warna denimnya ini bagus ya. Nah, ini abu misti atau bisa dibilang abu agak muda. Atau abu agak muda. Ini yang benar size L ya ini. Dan yang satunya lagi ini size L juga. Nah, ini dia yang denim. Ini yang abu-abu agak muda dia, atau abu misti. Nah, ini dia. Semuanya isi size L. Nah, kalau saya lihat di sini dan rasakan kainnya tebal ya. Lumayan untuk harga segini. Nah, kalau di karet ribnya ini, di bagian lengannya ini cukup tipis dia, sesuai dengan harganya. Tapi kalau bagian kainnya ini tebal dia. Kalau tidak salah, ini bahannya kayak cotton combat. Kalau bagian dalamnya seperti ini dia, kayak bludru gitu, kaos-kaos ini. Ini cukup lumayan bagus juga menurut saya bahannya. Cuman ini karetnya aja yang tipis, kalau dilihat seperti ini tipisnya. Ya, sesuai harga lah. Tapi lumayan juga untuk dipakai pas siang hari biar kita nggak kepanasan juga. Nah, di sini juga sama. Karetnya terkesan, karet ribnya ini terkesan tipis dia, menyesuaikan harga. Cuman yang saya senangnya di sini kainnya ini tebal dia. Kalau tidak salah Baby Terry nama jenis kainnya. Nah, seperti ini dia. Bagian dalamnya kayak bludru. Kayak selimut-selimut gitu di bahan di dalamnya. Ini seperti ini bahannya. Dari jahitannya rapi dia, bagus. Ini bisa dilihat dari jahitan lengannya juga bagus dia, rapi. Sini bagus juga. Baik, saya coba dulu pakai satu persatu, mudah-mudahan ini pas dengan badan saya. Nah, di sini kalau saya pakai di sini pas ya, untungnya pas, lengannya juga pas, tidak terlalu besar ataupun kekecilan. Nah, jadi sekian size-nya ya, pas yang warna denim, bagus sekali, tidak terlalu tebal juga, dan tidak terlalu tipis. Kayaknya rekomendasi sekali untuk harga di bawah 100 ribuan, tepatnya 60 ribuan.
yang satu saya akan pakai dulu yang warna abu. Ini yang warna abu seperti ini nampaknya, dan yang warna abu juga pas ya dari ukuran lengannya, dari panjangnya ini sangat nyaman sekali seperti ini dari belakang. Rekomendasi sekali untuk harga di bawah 100 ribuan.